punya keleluasan untuk merampas aset-aset dari hasil tindakan kejahatan. Saat ini, upaya pemberantasan korupsi di tengah persaingan politik akan memunculkan tantangan dari beberapa sisi. Pertama, dari sisi lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung yang langsung di bawah Presiden, bagaimana bisa tetap independen dan profesional dalam kasus-kasus yang mungkin melibatkan kalangan pembantu pemerintah sendiri. Bapak Mahfud MD, kami persilakan. Terus tidak ada pengadilan lagi untuk Soeharto karena dia tidak bisa diadili. Sekarang undang-undang perampasan aset itu sakit permanen bisa. Siapa tahu nanti ada seseorang dibuat sakit permanen oleh keluarganya bisa diadili. Belum diadili. Atau tidak diketahui keberadaan orangnya hilang sehingga tidak diadili. Nah kita tambah dulu penasihatnya. Nah, untuk ke DPR tanggal 4 Mei surat itu dan hari itu juga diantarkan sesuai dengan surat pengiriman dan surat tanda terima. Tentu di DPR kan banyak surat juga, tetapi tidak ada aturannya. Memang kalau surat dari pemerintah harus ditanggapi, kemudian kalau surat dari DPR pemerintah juga harus ditanggapi dalam waktu tertentu. Sudah ada aturannya, kita tunggu saja prosesnya. Ya, tergantung DPR kapan. Kalau kita sih udah siap, udah lama, bertahun-tahun kita siap. DPR-nya kapan, ayo. Itu aja.